Kapasiti 30% persembahan langsung muzik mungkin belum sesuai untuk dianjurkan buat masa ini kerana tidak balik modal. Menurut penganjur persembahan muzik, Shirazdin Karim, kehadiran bagi sesuatu persembahan langsung memerlukan kapasiti 7% hanya untuk menampung kos penganjuran tanpa keuntungan. Dari segi apa yang kerajaan boleh bantu, sekarang ini kapasiti untuk konsert cuma 30%. Untuk membuat konsert live, untuk dia menjadi feasible, kos untuk membuat konsert ini adalah lebih kurang 70%. Hmm. Baru kita boleh cover kos. So dengan 30% ini bagaimana kita nak buat konsert ini? Agak mustahil untuk membuat konsert lah pada waktu ini. Sejujurnya mungkin sekarang ini memang kita tidak boleh membuat persembahan memang sebab ianya tidak feasible. So dari segi bantuan saya rasa kena ada skim-skim untuk menggiatkan semula industri kreatif kita. Contohnya boleh memberi subsidi untuk venue dan juga bantuan dana supaya boleh cover kekurangan income untuk menjadikan sebuah konsert itu feasible. Jelas Shirazdin, walaupun ada yang menyatakan penganjur boleh mengadakan persembahan secara dalam talian, beliau melihat ia juga tidak sesuai kerana kos penganjuran adalah sangat tinggi berbanding pendapatan yang diraih. Justru beliau masih berharap agar kerajaan akan terus melibatkan pemain industri duduk semeja berunding sebelum sesuatu SOP dibuat ketika ini. Dari segi bantuan apa yang industri perlukan adalah satu skim yang kolektif. Semua agensi kerajaan harus duduk di sebuah meja dan perincikan apa masalah sebenarnya. Sebab selalunya plan-plan ini dibuat tanpa konsultansi dengan industry players. Mereka membuat sahaja apa yang mereka fikir. Mereka harus lihat on the street level apa masalah dia. Baru kita dapat sampai di satu solution yang kolektif yang boleh diguna pakai, bukan sekadar membuat sesuatu just for the sake of doing it. Beliau turut berharap sokongan terus diberi untuk pastikan industri itu terus bertahan.